Alhamdulillah, hari ini kita bersama-sama dengan Miss Chong Guru, ya, dietitian daripada Sun University untuk membincangkan mengenai topik FB Live hari ini mengenai tips pemakanan, ya, untuk pesakit yang mengalami masalah obesiti ataupun kegemukan, ya. Ya, doktor. Jadi sebagai doktor pakar paru-paru, ya, saya banyak berdepan dengan pesakit yang menghadapi masalah tidur berdengkur, ya. Jadi mereka mengalami masalah tidur berdengkur, ya, kerana sistem pernafasan mereka agak mengalami sumbatan, ya. Jadi mereka berdengkur dan kebanyakan pesakit yang mengalami masalah pernafasan terganggu ketika tidur, seterusnya tidur berdengkur ini kebanyakannya adalah orang-orang yang obes, ya, orang yang mengalami masalah gemuk. Jadi sebab itulah hari ini kita nak berbincang, ya. Bagaimana tips pemakanan supaya orang yang mengalami masalah obesiti ataupun kegemukan tadi boleh mengurangkan berat badan mereka. Jadi saya serahkan kepada Miss Chong. Pertama dulu, terima kasih kepada Dr. Nurul lah sebab invite saya datang sangat interesting session ni FB Live. So, sebelum kita pergi dengan lebih lanjut, mungkin saya boleh terangkan sedikit cara-cara untuk belajar untuk mengetahui status berat badan kita sendiri. Cara dia senang je, hanya dengan pengiraan Body Mass Index, BMI atau dikenali sebagai Indeks Jisim Tubuh lah, IJT. So, formula dia seperti yang berikut. Okay, BMI adalah bersamaan dengan berat badan bahagi dengan berat badan dalam kilogram lah. So, bahagi dengan ketinggian anda, darab dengan ketinggian, dalam unit meter. Ha, so, lepas tu, dia ada berapa kategori lah. Jika BMI anda adalah 18.5 dan ke bawah, anda adalah dalam kategori kurang berat badan lah. Di mana jika BMI anda adalah 18.5 hingga 24.9, anda adalah dalam kategori normal. Normal 18.5 hingga 24.9. Di mana jika anda BMI awak adalah 25 ke atas, 25 contohnya hingga 30, anda adalah dalam kategori lebihan berat badan. Di mana jika BMI anda 30 ke atas, obes dah. Lebih daripada 30 tu dikira obes, ya. Tapi obes dia ada berapa kelas lagi? Paling tahap yang paling atas tu obes kelas ketiga. BMI 40 ke atas. I see. Jadi maksudnya formula ni memang agak mudah, ya. BMI memang ni mudah. Berat dalam kilogram bahagi dengan ketinggian darab dengan ketinggian dalam unit meter. Oh, kali kuasa 2, ya. Ya, kali kuasa 2. Okay. Semua orang boleh kira dekat rumah. Okay, jadi kalau kita untuk ingatkan balik kepada netizen di luar sana, normal BMI adalah 18 hingga 18.5 hingga 24.9. Okay, baik, baik, baik. Okay, senang, ya. Jadi mungkin Miss Chong Rui, kita nak mula perbincangan kita, ya. Apakah kebiasaannya, ya, masalah pemakanan yang dihadapi oleh orang obesiti ni, orang yang ada masalah gemuk ni, biasa apa masalah yang mereka hadapi ketika makannya? Yalah, sebagai seorang pegawai dietetik, kita memang nampak banyak kes macam ni lah. Yang pertama adalah masalah gagah mengawal selera makan. Contohnya, mereka mempunyai keinginan yang kuat untuk mengambil pelbagai jenis makanan dan makanan ini biasanya adalah tidak menyihatkan. Yang kedua adalah pengambilan makanan secara berlebih-lebihan dan pengambilan diet tu adalah tinggi dalam kandungan gula dan lemak. Di mana banyak menyumbang kepada pengambilan kalori. Yang ketiga pula adalah ketidakseimbangan tenaga. Di mana penggunaan adalah lebih kurang daripada pengambilan. Di mana pengambilan tu terlalu banyak lah. Jika tengok siso kita tu, pengambilan memang banyak lah. Secara tempoh yang lama, barulah terjadinya masalah kegemukan atau lebihan berat badan. Jadi maksudnya ada tiga masalah utama. Yang pertama, tak boleh kawal selera makan. Yang kedua, terlalu berselera. Yang kedua, ambil gula yang berlebihan, ya. Gula dan lemak yang berlebihan. Dan yang ketiga, tak seimbang. Tak seimbang tenaga ambil tu lebih banyak daripada menggunakan. Contohnya dia kurangnya physical activity, kurangnya bersenam. Bersenam maksud dia penggunaan dia lebih kuranglah berbanding dengan pengambilan dia. Secara tempoh masa yang panjang akanlah jadikan seseorang tu mengalami masalah lebihan berat badan lah. Okey. Jadi maksudnya ada tiga, ya. Tiga masalah utama obesiti tadi, ya. Yang pertama tadi, kalau kita ulang balik, adalah gagal mengawal selera makan. Yang kedua, terlebih makan makanan yang bergula dan berlemak. Yang ketiga, tidak seimbang dari segi pengambilan dan penggunaan tenaga itu sendiri. Okey, baiklah.
Jadi mungkin Miss Chongri boleh sharekan sikit apa makanan yang boleh dimakan, apa yang tak boleh dimakan oleh orang-orang yang obes ni. Ya, mungkin Dr. Nurul saya sharekan dulu apa makanan yang tidak boleh dimakan oleh pesakit obesiti lah. Okay. Secara amnya, mereka perlu menghadkan atau kita kata melimitkan pengambilan makanan yang tinggi dalam kandungan kalori. Yang pertama, makanan segera lah. Ha, contohnya dekat pasaran kita memang popular kan dengan KFC, McDonald's, Pizza Hut dan lain-lain lah. So satu set macam tu, macam tu lah, lebih kurang mengandungi 800 hingga 1000 kalori. Ha, contohnya paling biasa, satu set McChicken dengan French fry regular dia, dengan minuman berkarbonated regular dia, dengan Mac Burger tu dah 800 kalori. Oh, 800 kalori. Yes. So, nampaknya Mr. Orang pun dah hafal ya. Kita memang set-set yang terdapat dalam McDonald's dan KFC tu. Jadi maksudnya fast food ni memang tak boleh lah. Cuba elakkan lah. Kalau nak makan juga berapa kerap? Mungkin jika sebulan sekali ke macam tu? Sebulan. Cuba limitkan sendiri kepada 1 hingga 2 kali dalam sebulan. Maksudnya jangan setiap hari, jangan setiap minggu lah. Mungkin sebulan sekali lah kalau teringin sangat. Kawan-kawan, Okay, baik. Sebulan sekali ya netizen semua. Malah kalau teringin sangat ya. Donor KFC, tolonglah sebulan sekali sahaja. Jangan lebih daripada tu, right? Okay. So yang kedua, minuman manis. Minuman manis biasa dia contohnya minuman berkarbonat, bercoklat, berperisa, contohnya ais sirap, limau ais Bandung yang memang disukai oleh kawan-kawan kita. Ais krim cendol semua tu. Okay, so saya sebut pun dah mengalir air. Biasa tu satu gelas minuman manis tu mengandungi lebih kurang 150 hingga 200 kalori. So kita cuba imagine kat sini ya. Satu gelas minuman manis tu actually bersamaan dengan satu cawan, satu mangkuk nasi. Kalori dia lah. So jika you dah minum satu gelas bubble tea, masuk dia you dah ambil satu mangkuk nasi lah. Kalori dia lebih kurang sama. Maksudnya, dahsyatnya lah kita tengok. Sama dengan satu mangkuk nasi. Ya, lebih kurang bubble tea ya. Bubble tea ke minuman berkarbonated ke soft drink ke bubble tea, even higher lah sometimes. Dia punya gula dia tinggi ya. Yeah, you have to ask for less sugar or even reduce sugar punya bubble tea lah. I see. Okay. So yang ketiga pula yang popular dalam kalangan rakyat Malaysia kita, makanan bergoreng. Contohnya roti canai, roti goreng, kerepek-kerepek, kerupuk leko. Biasa makanan seperti ini memang makanan tinggi dengan kalori. Sebab dia tinggi dengan kandungan lemak. I see. So contoh kat sini senang, sekeping pisang goreng pun dah 150 kalori. Memang tinggi lah, lebih kurang separuh nasi dah. Separuh mangkuk nasi dah. Kalau dalam sehari tu berapa kalori yang kita dibenarkan untuk ambil? Okay, biasa untuk orang yang nak kurus berat badan, biasanya untuk perempuan saya showkan dalam lingkungan 1,500 kalori sehari ya. Sehari. Untuk lelaki pula 1,800. 1,800 kalori sehari. Jadi kalau goreng pisang tadi 150 kalori, dalam sehari hanya boleh makan 10 goreng pisang sahaja. Kalau 10 goreng pisang dah tak boleh makan dah. Makanan lain sepanjang hari dah cukup kita, kalori cuba dia. Cuba kita imbaskan, kita ambil 3 main meal, breakfast, lunch kita memang dah besar. Sekali kita top up lagi dengan banyak pisang goreng tu memang akan exceed lah. Jadi kalau satu mangkuk nasi tu dalam 300 kalori. So kalau 3 kali makan nasi 900 kalori. Jadi hanya ada baki 600 kalori saja. Biasanya kita jika nasi yang tak compact, dia lebih kurang dalam 500 200 lebih lah. Contohnya 204 lebih kurang macam tu. So kita boleh tambah dengan lauk-lauk lain lah. So masih cukup kuota dia. I see. Okay, jadi mungkin kalau netizen di samping kita berbincang, kalau netizen ada soalan, boleh sharekan di ruangan komen yang mungkin kita boleh cuba bantu jawab soalan-soalan tersebut. Jadi ada lagi ke list-list makanan yang tak boleh dimakan? Tadi kita dah cakap makanan yang berkarbonat, makanan yang fast food. Ada lagi ke yang tak tidak boleh dimakan? So biasanya memang terutamanya kita tengok makanan berkalori tinggi, memang dua kategori besar ni lah. Yang berlemak dengan yang tinggi dengan gula. Tetapi saya boleh sharekan kat sini juga apakah makanan yang boleh dimakan. So pastikan, so sedikit tips kat sini lah. So pastikan anda makan ikut pinggan sihat Malaysia atau kita kira dikenali sebagai pinggan suku-suku separuh. Suku-suku separuh. Macam pantun sikit ya. Ya, pantun sikit ya. So biasanya untuk ni senang je saranan dia, bahagikan pinggan anda kepada 3 bahagian. Suku daripada tu isikan dengan sumber ganji, contohnya nasi, kuitiau, mi atau roti, maksudnya sumber karbohidrat lah. Suku daripada tu
isikan dengan sumber protein. Maksud dia contohnya ikan, ayam, sotong, udang, seafood lah atau tofu. Sumber protein. Alright. Separuh daripada tu, maksudnya sebahagian besar daripada pinggan awak, kenalah isi dengan sayur dan buah. Macam ni, baru kita katakan seimbang, balance and healthy lah. Suku-suku separuh. Separuh je. Suku karbohidrat, suku protein, separuh sayur dan buah. Bagus, yeah. Cantik sekali dia punya kebahagiaan tu ya. Suku-suku separuh je, ingat semua. Suku-suku separuh je, kalau nak makan lunch kejap lagi, ingat suku-suku separuh. Ya. Okay. Selain tu, tips yang kedua, cuba kurangkan saiz pengambilan. Contohnya, saiz pengambilan hasil biji ni, maksudnya nasi ke roti ke atau ubi-ubian. Dan juga kurangkan saiz pengambilan contoh punya ayam, ikan, daging dan kacang. Cuba kurangkan porsi yang anda ambil. Sebab untuk weight loss, right? Untuk kurangkan berat badan. Kalau kurangkan tu maksudnya kurangkan kepada separuh ke kurangkan kepada suku ke macam? Biasanya you boleh ikut pinggan ni. Maksudnya you dah memang kurangkan. Sebab kita norma Malaysia, kita memang ambil semua nasi tu memang macam satu plate boleh nampak semua nasi kat atas. So lauk pun banyak, sayur memang sikit, kurang daripada suku. Ini memang kita kata kebiasaan. Insyaallah. So kita cuba ubahkan dia sikit dan jadikan dia suku-suku separuh. Masukkan, kurangkan saiz dia seperti ini. Saya rasa agak bersesuaian untuk semua orang lah. Okey, suku-suku separuh. Selain daripada tu, cuba kurangkan pengambilan kalori dengan mengambil cuba tukarkan cara masakan anda. Maksudnya kurangkan penggunaan minyak atau lemak dalam masakan, gantikan dia dengan alternatif lain. Contohnya guna cara masakan seperti rebus, panggang, boil, bake. Yang itu memang kurang minyak, kurang penggunaan minyak lah, atau guna air fryer. Jadi kurangkan bergoreng, banyakkan masakan yang berebus, ya, panggang. So mungkin ada orang kata, oh lah mana sedap makanan yang berebus setiap hari. Jadi mungkin boleh pelbagaikan. Hari ni mungkin sup, mungkin esok ayam panggang. Jadi kita perlu kreatif. Actually boleh sangat sedap lah. Untuk pengalaman saya, passion saya sangat kreatif. Mereka guna air fryer, mereka dengan gunakan herbs-herbs yang natural tu, sekali mereka marinate bahan tu, memang jadi sedap lah. Rasa dia memang macam bergoreng jika guna air fryer juga. Memang saya sangat syorkan kepada para penonton kita lah. Boleh cuba. Cara macam ayam marinate, ayam marinate guna herbs and spices yang natural dan letak dalam, cuba panggang, grill, ovenkan dia dan cuba kurangkan deep fried lah. Mungkin kalau makanan yang bergoreng tu, katakanlah keropok leko kan, berapa kerap kan kita boleh makan makanan tu? Jika untuk makanan bergoreng, untuk nak kuruskan berat badan, saya akan showkan sekali seminggu lah. Sekali seminggu lah. Yang fast food tu sekali sebulan. Yang bergoreng tu, keropok leko, karipap, memang nak makan teringin-ingin. Kita cuba limitkan kepada sekali seminggu ya. Betul-betul, sebab kadang-kadang bila kita balik daripada kerja kan, ada kedai-kedai jual goreng pisang, goreng keropok leko kat tepi jalan tu, kita teringin nak singgah sekejap beli. Jadi cuba elakkan. Kira ya. Tak boleh saya kata sekali seminggu terus ambil 5 keping karipap sekali. Masuk limitkan kepada 1 hingga 2 lah karipap lah. Kalau 1 karipap tu berapa agak-agak? 1 karipap jika kita kira dia pun dah lebih kurang 150. Lebih kurang macam goreng pisang juga. Lebih kurang even higher. Kalau keropok leko macam mana keropok leko? Keropok leko pun lebih kurang dalam 150. Sebab minyak yang dia guna tu. Jadi lebih kurang gorengan-gorengan tu satu unit 100, tu dalam 150 kalori. Hingga 200 lah, tengok saiz dia besar ke kecil lah. So yang kedua, kita kurangkan makanan atau minuman yang mempunyai pertambahan gula. Tak kira lah guna gula perak, madu, medu ke gula pasir, semua tu consider gula. Cuba kurangkan pengambilan makanan seperti inilah. Kalau pakai gula perak tu, dia ada kurang sikit ke kalau dengan gula leko? Kurang sikit je lah, tetapi kalori dia lebih kurang sama je dengan gula pasir. So I pun tak syorkan lah. So cuba nak elak, cuba elakkan lah semua benda-benda yang macam ni. Yang ketiga, cuba tingkatkan pengambilan serat. Contohnya dari sayur-sayuran, buah-buahan atau biji penuh. Sebab biji penuh seperti oat, dia akan menambah kita punya rasa kenyang. Maksudnya kita akan lebih tahan lama. So hunger sensation tu akan reduce. So you takkan pergi cari-cari makan lah. Sebab you akan lebih kenyang dalam tempoh yang lebih lama.
berapa lama tu? Maksudnya kalau kita ambil pada sarapan pagi, boleh tahan sampai petang ke tengah hari? Masuk dia ikut kuantiti pinggan suku-suku separuh. Memang setiap 4 jam tu, I percaya lah. Jika you ikut pinggan ni, breakfast contohnya you ambil pukul 8. You memang boleh tahan sampai waktu lunch, pukul 12. Sebab you dah tingkatkan pengambilan sayur. Sayur tu tinggi dengan serat, dia memang boleh buatkan anda rasa lebih kenyang pada masa yang lebih lama lah. Jadi banyakkan ambilan sayur, banyakkan ambilan serat, dia boleh menambahkan ataupun memperpanjangkan tempoh rasa kenyang. Ya, doktor. Sebab apa tu? Adakah sebab dia memenuhi perut kita ke macam mana? Oh, sebab untuk serat, dia memang susah untuk cerna sikit. Dia punya food composition dia lah. Dia memang susah untuk cerna sikit. So, dia take some time. Dia take more time to cerna lah. That's why you boleh rasa kenyang tu lebih lama. I see. Sebab lambat tempoh pencernaan dia. Yeah, I see. Jadi mungkin dalam tempoh Miss Chong Rui merawat pesakit-pesakit yang obese, yang ada masalah gemuk ni, ada mungkin boleh share pengalaman-pengalaman pahit dengan mereka ni? Ya, sesetengah memanglah senang dapatlah sesetengah pesakit yang obese ni, mereka senang berputus asa. Jika mereka nampak tu penurunan berat badan mereka sedikit. Sebab saya nak katakan normal ni memang biasalah. Sebab penurunan berat badan memang dia agak lancar semasa permulaan. Tetapi dia akan sekatat, dia akan sampai satu stage atau tahap dia akan sekatat terhenti. Macam plateau. Plateau, yes. Stage tu dikenali lah sebagai plateau atau static lah. Static lah. Tak berapa pun tak berapa murah walaupun dia dah control diet. Ya, fasa walaupun you memang dah control diet, walaupun you memang tetap bersenam, dia memang akan plateau lah. Yes. Untuk mengatasi masalah ni, actually para penonton jangan risau sangat lah. You hanya perlu menambah lagi aktiviti fizikal anda atau cuba kurangkan lagi sedikit kalori apa yang you ambil tu. Biasanya contohnya perempuan ambil 1,005, mungkin you boleh turun lagi kepada 1,002, kurangkan lagi dan tambahkan lagi aktiviti fizikal. Saya percaya dengan kedua-dua ni sekali, jika you buat sekali, memang plateau phase tu boleh cepat lah. You boleh pass through static phase tu dan you boleh turun lagi berat awak. I see. So maksudnya kita boleh ekspedat mempercepatkan kadar penurunan berat badan tu ya. Sebab dia plateau, sebab you punya berat apa yang you kurang dengan apa yang you guna tu, dia dah stable dah. Masuk dekat stage tu dia plateau. Biasanya dia berapa lama sebelum dia mencapai tahap plateau tu? Okay, biasanya 3 bulan pertama memang dia turun agak cepat lah. So lepas tu dia ikut orang. Dia actually agak depends on individual lah. Depends dia punya berat badan, dia punya physical activity juga. So kadang-kadang orang 3 bulan pertama lancar. Then after that dia plateau for around 3 months. Then dia come back and advise to dietitian. So kita akan suruh mereka tambahkan lagi aktiviti fizikal atau kurangkan lagi pengambilan makanan bertinggi dengan kalori. So lepas tu dia boleh turun lagi hingga capai dia punya target goal lah, dia punya weight goal. So mungkin boleh share kalau ada pengalaman manis pula berhadapan dengan pesakit obesiti atau masalah gemuk ni. Ya, of course adalah, doktor. So selalunya saya memang ingatlah pesakit ni seorang perempuan, berat badan dia 104. Dia mempunyai BMI yang kita katakan obese lah, atau BMI dia dalam kategori 40 lah. So dia mempunyai kencing manis juga dan masalah sendi, masalah sakit sendi lah. So untuk selepas beberapa sesi diet counseling bersama dengan pegawai dietetik, so beliau berjaya, memang dia berjaya ikut dengan baik panduan suku-suku separuh tu. So saya hanya bagi dia tips yang simple je, itu je. Suku-suku separuh ikut dan dia dapat mengurangkan pengambilan gula dengan lemak. Lepas tu berat dia dapat turun 10 kilo dalam masa setahun. Selain itu, kencing manis dia memang well control lah, dapat kawal dengan baik. Jadi kisah kejayaan pesakit Salah lah, betul lah, dia agak berjaya lah. Sebab dia memang bermotivasi lah. Walaupun hit itu plateau stage, dia pun ikut saranan pegawai dietetik dan teruskan lagi. Apa yang menyebabkan dia sangat bermotivasi tu? Sebab dia selalu datang jumpa kita dan dia ada kita punya contact number lah. So I pun keep macam memberi motivasi kepada pesakit tersebut lah. So memang dia agak disiplin lah, saya kata. Pesakit ni memang, jika pesakit obesiti, saya percaya semua para penonton pun boleh buat. Cuba selalu dapatkan perbantuan daripada kita punya pakar-pakar kesihatan. Dan selalu memberi motivasi dan
cuba ingatkan sendiri untuk berdisiplin. Saya rasa boleh buat. Boleh lah. Okay. Ada juga isu yang mengatakan bila para perokok ni dia berhenti merokok, tak lama lepas tu badan mereka naik. Mereka jadi obesiti, mereka menjadi gemuk. Jadi kenapa benda tu berlaku? Betul ke benda tu? Betul, tapi tidak semestinya lah. Walaupun kebanyakan orang mengalaminya. So biasanya seseorang yang berhenti merokok, dia akan mengalami penambahan berat badan 5 tahun selepas dia berhenti merokok. Dan jumlah penambahan berat badan tu biasa dia dalam lingkungan 4 hingga 5 kilo dalam masa 5 tahun tu lah. So penambahan berat badan tu agak ketara pada 3 bulan yang pertama. So lepas tu, tetapi jika seseorang tu dia memang sedar, contohnya penonton dan dengar pasal ni, so dia sedar tentang perkara ni, dia boleh cuba kawal dengan baik pemakanan dia. Lepas tu I rasa situasi seperti ni tidak akan terjadilah. Maksudnya dia boleh kontrol benda ni, dia boleh elakkan lah. Sebab nanti kita mungkin akan bincang tentang apa sebab dia. Itu boleh kita terus bincang. Apa punca tu? Adakah sebab nikotin tu berkaitan ke macam mana? Salah satulah daripada sebab dia. So yang pertama, sebab merokok adalah satu kebiasaan untuk mereka yang berhisap rokok lah. So setelah berhenti merokok, mereka mungkin inginkan makanan yang berkalori tinggi. Terutamanya mereka suka sangat dengan makanan yang berlemak atau manis, untuk hilangkan rasa dia ingin merokok. Yang kedua ialah gejala penarikan nikotin. The withdrawal symptoms of this nicotine. So biasanya gejala penarikan tu akan merasakan, menyebabkan seseorang tu peningkatan dia rasa lapar, menyebabkan lebih rasa lapar dengan cepat lah. Oleh itu, tetapi penyelidikan penyelidikan menunjukkan bahawa pola pemakanan atau tabiat pemakanan tu boleh kembali normal. Tidak perlu risau sangatlah. Dia akan kembali normal balik lah. Itu sementara saja. Berapa lama sementara? Jika untuk nicotine withdrawal, dia juga depends on individual lah. Saya tahu biasa dia 3 bulan yang pertama lah. That's why penambahan berat badan tu agak ketara pada 3 bulan pertama. So dia kind of ada relationship lah in terms of that. So yang ketiga adalah, actually nikotin dalam rokok kita dia mempercepatkan metabolisme badan. Dia akan meningkatkan sebanyak 7 hingga 15% daripada jumlah kalori yang kita perlukan dalam badan kita semasa rehat. So dia memang automatically akan meningkatkan metabolisme badan. Oleh itu, selepas kita stopkan rokok, berhenti merokok, metabolisme badan kita akan kembali menjadi normal. Maksud dia berbanding dengan bila you merokok, lebih perlahan sikit lah. Sebab tu kalau kita tengok ramai perokok yang kurus, saya kebanyakan perokok yang tengok kurus mungkin sebab metabolisme badan dia telah ditingkatkan dengan nikotin tu. Sehingga 7 hingga 15%. Agak tinggi lah saya berkata. Baik. So sedikit saranan kat sini. So sekiranya anda memang bertekad lah nak berhenti merokok, tetapi mengalami penambahan berat badan selepas berhenti merokok, tolong jangan berputus asa lah. Sebab kat sini penambahan beberapa kilogram berat badan anda mempunyai risiko yang lebih rendah, risiko kesihatan yang lebih rendah lah berbanding dengan anda terus merokok. Oleh itu, cuba berfokuslah kepada menjaga diet anda dan melakukan aktiviti fizikal secara aktif. Saya rasa percaya jika dengan dua-dua ni, berat badan anda boleh kontrol dengan baik lah. I see. Jadi jangan putus asa ya, berhenti merokok. Kalau masa yang sama, teruskan exercise dan jaga pemakanan. Anda boleh melakukannya ya. Baik. Jadi mungkin Miss Chong boleh sharekan sikit apakah tips pemakanan yang terbaik untuk pesakit obesiti yang ada masalah kegemukan ni. Okay, so dekat chat kat sini kita boleh tengok dengan jelas lah. Yang tips pertama memang yang selalu saya kata, ikutlah panduan pemakanan sihat Malaysia. Suku-suku separuh. Ya, memang senang lah. So gambar kat sini boleh letak tengoklah. Nasi ayam dia pun boleh buat suku-suku separuh. Ayam nasi sedikit, ayam sedikit, sayur atau timun lebih. Banyakkan sayur tu ya. Atau yang tips yang kedua, memilih makanan atau minuman yang kurang dalam kandungan gula dan lemak. Banyakkan air kosong lah maksudnya. Ya, banyakkan air kosong. So yang ketiga pula, setiap kali tips ni lah, setiap kali mengambil makanan, cuba ambil dalam kuantiti yang kecil.
Kecil tu maksudnya kecil small, macam mana? Yes, kecil dia pun lebih kurang dalam pinggan sihat kita. Maksud dia, one small tips for you, you boleh from you punya pinggan yang besar tu, mungkin you boleh beli pinggan yang lagi kecil. So suku-suku separuh from pinggan yang kecil. Inilah adalah juga antara salah satu tips yang selalu saya bagi kepada pesakit obesiti saya. Mungkin pinggan mereka besar, bukan even standard size, even besar daripada standard punya. So saya semua mereka tukar kepada kecil, dan dari kecil tu buatkan suku konsep suku-suku separuh kat sana. Suku-suku separuh, ya? Yeah. I see. Okay. So, yang ketiga, cuba makan apabila lapar dan berhenti sebelum kenyang. Okay. Jangan tunggu kenyang boleh berhenti. Sebelum kenyang tu, kena berhenti dah. Jangan makan sehingga kenyang, ya? Yeah. 80% dah kenyang, kena henti dah. Jadi kita kena agak lah. Jangan tunggu betul-betul kenyang. Sebelum kenyang tu sampai, kita stop dulu, ya. Stop. Ini memang sesuai juga dengan satu hadis. Berhenti sebelum kenyang, makan bila lapar. Jadi memang satu tabiat yang bagus untuk kita amalkan, ya. So yang keempat pula, maksud dia mengelakkan makanan yang berat atau heavy meal pada waktu malam atau sebelum tidur. Okay, elakkanlah. Berapa jam sebelum tidur tu? Actually, yang saya sarankan 4 jam sebelum tidur. Maksudnya kalau tidur pukul 10, pukul 6 lah kena makan. Lastnya you. 4 jam sebelum tidur, ya? 4 jam sebelum tidur. So, yang last tu, cubakan kurangkan aktiviti yang statik. Maksudnya contohnya kurangkan menonton televisyen atau main handset sebab yang tu tak gerak sangat. Lepas tu cuba tingkatkan aktiviti riadah. Aktiviti fizikal anda lah. Aktiviti fizikal tu kena banyakkan sikit lah, ya. Okey, baik-baik. Jadi mungkin dari segi pengalaman Miss Chong, ya, berapa lama masih yang diambil untuk pesakit obes ni untuk menjadi kurus atau mencapai body mass index yang ideal, ya? So untuk teknik yang macam saya kata tadi, semua tips-tips yang saya sarankan tadi, teknik atau teknik suku-suku separuh, biasalah dia dapat mengurangkan 500 hingga 1000 kalori sehari. Jika anda mampu buat sebegini, maksudnya selalu kurangkan dalam sehari, memang kurangkan 500 hingga 1000 kalori. Anda mampu mengurangkan 0.5 hingga 1 kilo dalam masa seminggu. Dalam seminggu tu boleh turun 1 kilo, ya? 0.5 hingga 1 kilo lah. Okey, so kalau katakanlah berat dia dalam 90 kilo, so jika dia buat suku-suku separuh ni dengan tips-tips yang dia follow tu, nah, kita percaya dalam masa seminggu dia dapat kuruskan contoh pergi 89.5 atau kuruskan kepada 89. Sekilo seminggu, ya. Jadi slow-slow lah. Slow-slow lah. Sebab penurunan yang mendadak tu memang tidak baik lah. Kenapa tu? Yang tu ada komplikasi tu. Sebab penurunan berat badan yang secara mendadak akan menyebabkan pembentukan batu hempedu atau ketidakseimbangan garam dalam badan kita atau peningkatan semula berat badan kita kepada asah. Selepas kita turun, dia akan rebound back. Atau kita dikenali sebagai yo-yo syndrome. Yo-yo syndrome. Menarik yo-yo syndrome. Kita maksudnya boleh berincang dengan lebih lanjut. Jadi mungkin maksudnya kalau dia terlalu cepat kurang berat badan, dia pun cepat juga mendapat balik berat badan. Yo-yo syndrome tu. So selain itu, secara idealnya lah, kita nak anda jika ikut teknik ni, cuba kurangkan 2 hingga 4 kilo dalam masa sebulan. Maksudnya 0.5 hingga 1 kilo seminggu, betul tak? So secara idealnya jika you memang dapat kuruskan setiap minggu sekilo-sekilo, idealnya 2 hingga 4 dalam masa sebulan. Jadi maksudnya kalau bulan ni dia adalah 90 kilo, bulan depan next patutnya dah jadi 86 kilo. Jika dia memang plan, berjaya dengan aktiviti fizikal dengan diet yang baik sekali, memang combine, saya percaya dapat buat lah. Kalau aktiviti fizikal tu contohnya terpulang lah, ya, asalkan yang mengeluarkan peluh. Yang kena mengeluarkan peluh dan saranannya adalah 150 minit dalam masa seminggu. Dan tidak boleh melebihi 2 hari tak exercise. Maksud dia contohnya Isnin, penonton exercise, right? Exercise tu lepas, tak boleh lepas 3 hari baru exercise. Maksud dia kena alternate day lah, on and off. Setiap hari kena exercise atau paling banyak pun boleh rehat sehari je. Jangan sampai 2 hari, ya. Jangan sampai 2 hari. So kalau 150 minit seminggu tu maksudnya paling kurang 30 minit sehari selama 5 hari, tapi tak boleh rehat 2 hari, kena tambah lagi 30 minit pada biasa kan.
Ataupun mungkin 10 minit sehari tapi berterusan, ataupun 20 minit sehari, kita adjust lah. Kita boleh adjust lah. Tetapi saranan kat sini, cuba buat one shot 30 minit lah. Jika anda boleh buat lah, efek dia akan lebih baik berbanding contohnya buat 10 minit, rehat 10 minit, buat 10 minit, rehat 10 minit. Efek dia tak sebaik jika you buat 30 minit one shot lah. Elok terus 30 minit one shot, mengeluarkan peluh dan banyak. Boleh heart rate dia pun kena meningkat juga kan. Baik-baik. Jadi nampaknya kita pun semakin menghampiri ke sesi penghujung ni. Mungkin ada pesanan terakhir kepada para netizen? Mungkinnya kat sini saya nak sarankan, cuba berfokuskan diet secara sehat dan elakkan menggunakan teknik penurunan berat badan secara agak drastik lah akan tidak sihat, seperti memaksa diri untuk muntah, penggunaan lesetik atau diuretik, dan juga penggunaan makanan tambahan yang tidak diiftirah. Sebab ubat memang slimming pills ni banyak masalah hati kan. So, ada model yang saya terdengar, model antarabangsa mengalami masalah kegagalan hati kerana mengambil slimming pills, ya, ubat kurus. Jadi sangat bahaya kalau kita mengambil ubat yang tidak berdaftar ni untuk kurus, tidak diiftirah tu. Memang agak bahaya. Elakkan makan ubat-ubatan macam ni lah. Cuba mengamalkan teknik penurunan berat badan atau diet secara sehat je. Saya rasa ini akan lebih menjamin long term ya weight loss. Baik. Okay. Selain daripada tu, jumpalah dietitian atau pegawai dietetik selalu dan buat temujanji susulan dengan mereka supaya mereka dapat memberi motivasi dan membantu anda sepanjang tempoh penurunan berat badan. Last but not least, akhirnya nak sarankan, selain berfokuskan kepada diet, juga kena perlukan aktif bersenam dan selalu memantau berat badan anda sekurang-kurangnya sekali seminggu. Sebab macam tu baru anda boleh tahu you punya weight loss punya trend. Jadi maksudnya mungkin kita boleh simpulkan yang paling penting untuk pesakit obesiti ni ialah jaga pemakanan, exercise, dan kita perlu mendapatkan nasihat pakar. Jangan buat tindakan sendiri. Jangan order ubat slimming pills online tu, bahaya. Maksudnya kita perlu pastikan segala-galanya berdaftar dan mendapat pengesahan daripada badan yang berkanun. Baiklah. Nampaknya kita pun sudah selesai membincangkan sesi hari ini mengenai tips makanan untuk pesakit obesiti. Semoga ramai mendapat manfaat dan info daripada sesi ini. Dan kita jumpa lagi esok. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Okay, bye-bye.